Ah, mama juga cemong sama. Masa sih? Coba ini, Pak. Enak. Enak tapi masih mentah. Ih, si Papa gimana sih orang belum dimasak? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ma, Papa cepet dong. Jadi dong. Tapi Pak, minggu ini pembayaran terakhir, Pak. Sabar. Nanti atau besok Papa bayar. Oke? Ayo sayang, yuk cepet yuk. Nanti kamu sarapannya telat nih. Belajar yang benar sayang ya. Ya papa. Hai semuanya. Hai. Kamu jadi ikutan ke puncak gak? Iyalah, masa enggak sih? Wah, aku udah gak sabar banget nih liburan ke puncak. Pasti seru banget. Iya dong, rugi lah kalau kita gak ikutan. Selamat pagi anak-anak. Gimana? PR matematika kalian sudah dikerjakan? Sudah. Kalau begitu sekarang kumpulkan ya. Diamankan ya. 3 tambah 7 berapa? 10. Nah, 0 taruh di belakang ya. 1-nya taruh di atas. 1 tambah 4 tambah 9. Waalaikumsalam. Jalan macet, Pak. Iya. Papa! Hai, sayang. Papa kok kelihatannya murung? Kenapa, Pak? Papa pengen bicara sama Mama. Lintang, kamu kerjain PR ya. Papa mau bicara sama Mama dulu ya. Okay. Iya, Ma. Ada apa sih, Pak? Ada kabar buruk, Ma. Kabar buruk apa, Pak? Kantor Papa bangkrut dan semua karyawannya di PHK, Ma. Astagfirullahaladzim. Jadi Papa di PHK? Maafin Papa ya, Ma. Sabar ya, Pak. Semua ini kan bukan salah Papa. Mama yakin kita pasti bisa melewati ini semua, Pak. Dan Papa bisa cari pekerjaan lain. Kalau Papa di PHK, berarti Papa nggak punya pekerjaan lagi dong. Iya sayang, kamu rotinya mau apa nak? Aku mau peanut aja deh. Peanut? Ma, hari ini Papa mau ke kantor untuk kembaliin mobil dan surat-surat. Habis itu pulangnya Papa mau muter-muter sejenak untuk ya nyari-nyari kerjaan lah ya, oke? Okay? Iya, Pa. Pa. Berarti sekarang kita nggak punya mobil lagi dong. Sabar sayang, ya. Insya Allah satu hari kita punya mobil sendiri ya. Doain aja Papa, oke? Pa. Acara di sekolah aku gimana?
Itu kan pembayarannya terakhirnya hari ini. Begini sayang ya, bukan maksud papa dan mama untuk melarang kamu pergi, tapi setelah dipikir-pikir lebih baik kamu gak pergi aja ya. Soalnya papa dan mama khawatir kalau kamu pergi sendiri ya, oke? Jadi Lintang gak boleh pergi ya? Sayang, bukannya kamu gak boleh pergi, tapi mama sama papa khawatir ya pa. Nanti kalau ada apa-apa, kamu gak ada yang bantuin. Kan murid-muridnya banyak. Nah, terus gurunya gak bisa kontrolin satu-satu murid, sayang. Pokoknya ya, Pak, ya, kita janji ya. Suatu saat nanti kita bisa pergi sama-sama. Ya? Ya, pokoknya Papa janji ya. Papa pergi dulu. Bayani sogiro, amin. Kalian udah nyiapin baju belum buat ke puncak? Aku udah dong, mamaku juga udah nyiapin minuman dan makanan kecil. Lintang, kamu kenapa? Iya, kok kamu diem sih? Aku gak jadi pergi. Kenapa emang? Pokoknya aku gak bisa pergi. Neng, kenapa ya? Iya, aku juga bingung. Kenapa ya? Aku juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, Pak. Gimana, Pak? Udah ada hasil? Sabar ya, Pak. Pak tadi kesian deh, Pak Lintang. Hah? Apa karena dia nggak bisa ikut sama teman-temannya itu? Ya, mungkin juga. Dari tadi pulang sekolah sampai sekarang nggak keluar-keluar kamar, Pak. Kesian tuh anak. Oh iya, Pak. Tadi siang kan Mama lagi nata-nata kue. Terus Bu RT datang nganterin undangan. Dia nyobain kue bikinan Mama. Katanya kue bikinan Mama tuh enak, Pak. Terus dia pesen beberapa toples untuk arisan. Alhamdulillah ya, Pak. Kita ada pemasukan. Ya, syukurlah kalau begitu. Tapi, Papa istirahat duluan ya. Kayaknya gak enak badan nih. Iya nih, Papa lagi gak enak badan ya. Papa minum obat. Ya, boleh deh. Ya. Istirahat dulu ya, Pak. Papa cepat sembuh dong. Minta kan sedih kalau papa nggak sembuh-sembuh. Papa janji papa cepat sembuh sayang. Iya pa. Apa sih yang dipikirin? Mama kan sekarang orderan kuenya lagi banyak-banyaknya pa. Alhamdulillah ya ma. Pa, papa mikirin apaan sih? Kok bisa sakit kayak gini? Papa gak banyak pikiran sayang. Papa cuma capek. Nanti kalau papa udah sembuh tapi papa belum dapat kerjaan, papa mau nemenin kamu aja ya, sambil bantu-bantu mama ya. Bantuin mama? Maksud papa? Iya ma. Kan papa bisa nganterin kue-kuenya mama toko-toko atau ke warung-warung, Ma. Itu ide yang bagus, Pa. Makanya Papa cepat sembuh ya. Jadi cepat bantuin Mama ya, Pa ya. Nih.
Sinta kemana, Ma? Ada tuh di kamar, Pak. Sinta udah bangun kok, Pak. Nah, bagus. Sayang, sekarang kamu cepetan mandi ya. Karena hari ini Papa yang antar kamu ke sekolah, oke? Hah? Kok Papa sih? Bukannya Mama. Mama lagi banyak pesanan kue, sayang. Kamu sama Papa aja ya? Iya, kalian Papa juga mau nganterin kue. Emang kenapa? Enggak kok, Pak. Udah sekarang cepet mandi. Eh, sana. Ada sendiri bajunya ya. Kenapa sih tuh anak? Gak tahu, Pak. Ya ampun, Papa muka kayak kue ditepungin. Ah, Mama juga cemong sama. Masa sih? Coba ini, Pak. Enak. Enak, tapi masih mentah. Ih, si Papa gimana sih orang belum dimasak?